Tidak, inilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mbak. Udah dengar kah suaranya? Halo Mbak. Udah Mbak. Oke. Mbak, aku kok kesini ta? Ngejum soal. Mbak, perkenalkan saya Cici Wahyuni. Ini sambil nunggu teman-temannya dulu ya. Untuk para SM, bisa konfirmasi ke timnya, suruh join Zoom dulu ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Kamu ya, Zoom ya? Oke Mbak, ini untuk Mbak Manda sama Mbak Wulan apa udah join Zoom? Manda sudah Mbak. Untuk Mbak Wulan Banyuwangi? Sudah Mbak. Oke. Oke, ini bisa dimulai ya. Mungkin dari Mbak Manda. Gresik bisa dimulai untuk presentasinya. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Manda dari SM Gresik 2. Materi 3 yaitu tentang redefine your business. Boleh di next. Boleh di next Mbak PPT-nya. Redefine your business adalah memahami definisi bisnis dan membuat sumber-sumber pemasukan baru. Next Mbak. Metode yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan itu sebagai berikut. Yang pertama ada goal. Goal itu tujuannya harus jelas, konkret, dan terukur. Yang kedua ada reality, sesuai dengan kata dan kondisi sekarang. Yang ketiga ada option, yaitu pilihan tindakan atau solusi. Yang keempat ada will, yaitu pilihan yang mungkin dikerjakan dan paling menghasilkan.
Yang ketiga, the redefine your business dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, business evaluasi, yang kedua, definisi bisnis, yang ketiga, business opportunity, yang keempat, business model, dan yang kelima, income stream. Yang pertama yaitu business evaluasi atau laporan goal dan yang realisasi. Contoh laporan bulanan per toko itu ada kayak gini. Yang pertama ada goal-nya berapa, yang kedua ada realita yang kita capai, dan ada GAP yaitu kekurangan. Boleh di next, Mbak. Yang kedua ada definisi bisnis, adalah usaha untuk mendapatkan cash dengan cara membantu atau target market untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Contohnya dengan cara kita membantu pengguna gadget untuk menyediakan isi pulsa, aksesoris, paket data, dan lain-lain. Lalu ada faktor penyebab perusahaan bangkrut atau gagal, yaitu ada takut dan berhenti melakukan inovasi. Contoh, Nokia merasa produk yang diberikan kepada konsumen laris manis hingga lupa untuk melakukan terobosan baru. Yang kedua ada tidak mengamati kompetitor, yang ketiga pengeluaran tidak terkendali, dan ada yang keempat terlalu fokus pada produk. Boleh di next, Mbak. Yang ketiga ada business opportunity, yaitu business opportunity adalah istilah untuk bisnis untuk yang berpeluang untuk dimiliki dan dijalankan siapa saja dengan membeli bisnis tersebut berdasarkan ketentuan yang sangat ringan, dan praktis dan terjangkau. Contohnya pop ice counter, hot dog. Boleh dilanjutkan. Yang keempat ada bisnis model, adalah strategi utama sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Jenis-jenis bisnis model itu ada 4, dropship, marketplace, franchise, atau manufaktur. Boleh dilanjutkan, Mbak. Yang kelima ada income stream, yaitu sumber pemasukan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada premier, itu pendapatan utama. Mbak, suaranya kecil ya. Oke, Mbak, suaranya bisa lebih dibesarin. Untuk yang lain yang bisa on cam terlebih dahulu ya, Mbak-mbak. Oke, Mbak, lanjut. Yang kelima ada income stream, yaitu sumber pemasukan dibagi menjadi 3, ada premier pendapatan utama, contohnya internet, ACC, elektrik, masker, tempered glass, dan perabot. Yang kedua ada sekunder itu penunjang omset atau tambahan, contohnya program provider pendapatan dari supplier. Yang ketiga ada residual, hasil dari sisa-sisa, contohnya kardus bekas perdana atau perabot. Sekian dan terima kasih. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Oke, Mbak Manda, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin untuk teman-teman ada pertanyaan buat Mbak Manda? Untuk teman-teman yang belum on cam terlebih dahulu ya. Yuk, Mbak-mbak bisa on cam dulu. Mungkin ada pertanyaan buat Mbak Mandanya atau kurang jelas atau ada ditanyakan? Oke, Mbak, bisa on cam. Yang belum on cam? Oke, makasih Mbak-mbak yang udah on cam. Yang belum on cam segera on cam ya.
Oke, mungkin sambil nunggu yang on cam, mungkin ada pertanyaan buat Mbak Manda. Mbak mau tanya, ta? Boleh, ya, silakan. Itu Mbak yang tadi yang menjelaskan faktor penyebab perusahaan bangkrut atau gagal, bisa kasih contohnya enggak yang pengeluaran tidak terkendali itu gimana maksudnya? Yang mana, Mbak? Yang faktor penyebab perusahaan bangkrut atau gagal itu, Mbak, yang pengeluaran tidak terkendali itu kasih contohnya, maksudnya gimana? Oke, Mbak Manda, apakah jelas pertanyaan dari Mbak Vina? Iya. Mbak Manda? Iya, Mbak. Itu faktor penyebab perusahaan gagal itu misalnya contohnya perusahaan itu gagal memahami pasaran, kayak misalnya Mohon maaf Mbak Manda. Kedengaran Mbak. Mohon maaf Mbak Manda. Bisa on cam juga. Oh ya, bentar ya, Mbak. Ya. Yuk yang lain bisa on cam dulu ya, Mbak, biar kelihatan wajah cantik-cantiknya. Oke, Mbak Manda, silakan. Untuk apa itu contoh perusahaan gagal itu yang penyebabnya itu kadang itu ada yang kita itu kurang memahami pasaran kayak gitu. Misalnya kayak gagal mengantisipasi kayak persaingan teknologi dan perubahan lainnya. Kadang juga kebergantungan pada suatu pelanggan kayak gitu, Mbak. Oke, sudah Mbak Amanda? Sudah. Gimana Mbak Vina dari pertanyaannya? Apakah sudah puas? Ya, Mbak. Oke. Jadi intinya kalau misal kita gagal dalam perbisnisan, berarti kita kurang viral untuk produk-produk kita yang jual. Produk yang kita jual kurang viral, kurang mengikuti zaman. Kayak gitu ya, Mbak Manda? Iya, Mbak. Oke. Oke, untuk yang lain mungkin makasih Mbak Vina dan Mbak Manda. Mungkin untuk yang lain ada pertanyaan? Oke, yang belum on cam terlebih dahulu ya. Yuk on cam dulu ya, Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa Mbak Manda menunjuk satu orang untuk menjelaskan atau apa? Mau ini silakan Mbak, nunjuk Mbak Putri Lateng. Putri. Oke, Mbak Putri Lateng bisa on cam. Mbak Putri Lateng bisa on cam. Sudah, Mbak. Mbak Putri. Oke, Mbak Amanda, Mbak Putri Latang nggak ada jawaban. Mungkin bisa pilih yang lain. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri Latang bisa on cam? Halo Mbak Putri. Mbak Putri,
Apakah dengar? Boleh nunjuk lainnya, Cak. Oke, boleh. Silakan, Mbak. Mbak Manda. Ini aja, Mbak. Yang tidur. Dalam? Gimana, Mbak? Nggak dengar? Yang itu loh, Mbak. Yang namanya tidur. Oke, Mbak Tidar bisa on cam. Mbak Tidar. Oke, Mbak Manda, Mbak Tidarnya juga nggak ada jawaban. Tunjuk satu orang lagi, Mbak. Mbak Lisa. Oke, Mbak Lisa. Mbak Lisa. Oke, Mbak Putri masuk pagi jadi ada customer. Oke, Mbak. Mbak Lisa. Mbak Lisa, apakah dengar? Iya, Mbak. Oke, silakan Mbak Manda mungkin. Mbak, mau bertanya. Kalau misalnya boleh dijelasin tentang definisi bisnis lagi, ta. Definisi bisnis itu menurut Mbaknya apa? Maaf, Mbak Nanda suaranya. Mau tanya ke Mbak Lisa, kalau menurut Mbak Lisa definisi bisnis. Maaf, Mbak Manda suaranya putus-putus ya. Definisi bisnis, Mbak. Iya, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak? Mbak Lisa. Definisi bisnis itu Mbak, kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Sudah, Mbak. Itu untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau customer. Kurang jelas. Sudah tambah. Mbak, sudah, Mbak. Lisa sudah jawab. Sudah, Mbak.
sudah jawab. Barangkali mbak-mbak yang lain ada pertanyaan lagi. Mbak, ini kalau sudah gak ada pertanyaan, boleh atau ada pertanyaan yang lain? Mohon maaf ya, gangguan sinyal. Mbak Lisa, apakah udah jawaban dari Mbak Manda, apakah udah ada jawaban dari Mbak Lisa? Sudah, Mbak. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan lagi, Mbak-Mbak? Untuk Mbak Manda, kalau nggak ada, bisa lanjut ke materi Mbak Wulan. Iya, udah nggak ada pertanyaan lagi, Mbak. Kalau itu saya akhir ya, Mbak, presentasinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Manda bisa akhiri untuk presentasi hari ini. Waalaikumsalam. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Manda. Oke, Mbak Wulan bisa next presentasi untuk hari ini. Oke, sebelum melanjutkan presentasi Mbak Wulan, yang belum on cam segera on cam terlebih dahulu ya, Mbak-mbak. Untuk yang sudah join, untuk sudah join di Zoom, mohon maaf harus stay di Zoom dulu ya, Mbak. Jangan sampai leave terlebih dahulu. Oke, karena kita nanti absen dulu. Oke, Mbak Wulan, silakan. Baik. Materinya yaitu reinvent your business. Next, Mbak. Nah, definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, Mbak-mbak, peran bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan masyarakat atau customer yang beragam, sehingga customer merasa terpuaskan. Nah, yang dimaksud beragam itu setiap customer kan keinginan dan kebutuhannya kan beragam. Nah, misalkan di toko kita itu ada kebutuhan dan keinginan customer. Nah, mereka kan merasa terpuaskan dan kembali lagi ke toko. Terus slide yang kedua. Apa yang membuat bisnis Anda bangkrut? Nah, di sini ada 6 poin. Poin yang pertama,
perencanaan yang kurang matang. Yang kedua, takut mengambil resiko. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terlalu terburu-buru. Dan yang keenam, tidak percaya diri. Nah, yang poin pertama, perencanaan yang kurang matang. Nah, perencanaan ini dalam suatu bisnis itu sangat penting. Nah, untuk memulai suatu bisnis, diharuskan adanya perencanaan yang matang agar mampu menjadikan usaha bisa berkembang. Jadi, Mbak-mbak, jika memulai bisnis tanpa perencanaan yang matang, maka bisnisnya itu sulit untuk berkembang dan akhirnya lama-lama akan bangkrut. Karena perencanaan adalah salah satu poin penting untuk dilakukan agar suatu bisnis berkembang. Nah, poin yang kedua, takut mengambil resiko. Nah, setiap bisnis atau usaha pastinya ada resiko yang harus ditanggung. Jika kita tidak atau takut mengambil resiko, maka bisnis yang kita mulai tidak akan berkembang. Nah, poin yang ketiga, tidak berani mencoba. Dalam bisnis, kita itu harus berani mencoba. Nah, di poin pertama dan kedua, tapi kalau poin ketiganya ini kita tidak berani mencoba, maka bisnis yang kita akan mulai itu tidak akan berjalan. Atau bisnis yang udah berjalan itu tidak akan berkembang. Itu Mbak-mbak. Terus yang poin keempat, mudah menyerah. Nah, dalam setiap bisnis itu pasti ada jatuh, gagal lagi, terus dan seterusnya seperti itu. Jadi, kita itu tidak boleh mudah menyerah, terus mencoba, karena setiap kita mencoba itu kita kan akan mengoreksi apa sih kurangnya, gitu Mbak. Jadi, kita bisa mengoreksi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, sehingga kita bisa akhirnya bisa sukses gitu Mbak. Jadinya intinya jangan mudah menyerah. Dan poin yang kelima itu terlalu buru-buru. Nah, dalam suatu bisnis itu kalau bisa itu tidak terburu-buru untuk memulai bisnis. Dalam membuat bisnis tanpa karena tanpa perencanaan itu bisnis tidak akan berkembang Mbak atau berjalan, karena tanpa memikirkan dengan matang, seperti poin yang pertama. Kalau kita tidak memikirkan perencanaannya, maka bisnis itu tidak akan berkembang dan berjalan. Dan yang keenam, tidak percaya diri. Nah, dalam membangun bisnis itu, kalau kita tidak percaya diri, maka bisnis yang kita ingin mulai atau sudah dimulai itu tidak akan berkembang dan berjalan sih, Mbak. Karena kalau kitanya sendiri yang buat bisnis itu tidak percaya, maka usaha kita itu tidak akan berkembang. Mbak. Next, Mbak. Aku nggak dengar. Nah, bro. Yang pertama, goals atau tujuan. Yaitu harus jelas dan terukur. Yang kedua, reality atau kondisi sekarang sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, option, pilihan, tindakan, atau solusi. Dan yang keempat, will, mana yang segera dikerjakan. Nah, yang poin yang pertama itu harus jelas dan terukur. Jadi harus jelas ya Mbak-mbak dan terukur. Halo Mbak. Mbak. Ya. Mbak ulang kenapa? Ya Mbak, sudah Mbak. Next. Oke, sudah Mbak ini. Ya Mbak, sudah. Oke, makasih Mbak Wulan. Oke Mbak-mbak, ya, Mbak, mungkin ada pertanyaan buat Mbak Wulan? Saya ingatkan kembali ya, yang belum on cam,
segera on cam terlebih dahulu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Aku Mbak mau tanya. Silakan Mbak Vina. Apa yang menyebabkan Mbak? Iya Mbak. Apa yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan dalam usahanya? Kurang ajar. Mbak Ulan, apakah sudah paham sama pertanyaan dari Mbak Vina? Sudah Mbak. Oke, silakan dijawab ya Mbak. Ya Mbak. Jadi dari yang saat yang ketiga kan udah jelas. Kan ada 6 poin. Itu sudah jelas ya perencanaan. Apa yang membuat bisnis Anda bang? Yang pertama itu perencanaan yang kurang matang. Nah, kita itu harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis, Mbak, gitu. Misalkan kita kayak poin yang kelima, itu terburu-buru, nggak ada perencanaan, gitu. Jadi, kalau memulai suatu bisnis itu harus terencana, ya. Jadi, nggak boleh terburu-buru, seperti gitu, Mbak. Mbak Bulan? Sudah? Ya, Mbak. Sudah, Mbak. Gimana, Mbak Vina? Apakah udah puas dari pertanyaan Mbak Bulan? Iya, sudah jelas. Ya. Makasih ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan buat Mbak Ulan. Dimohon tidak ada yang leave dari Zoom ya Mbak-mbak. Oke. Ada yang bertanya? Mbak Manda, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Mbak. Oke. Yang lainnya? Oke, jika nggak ada pertanyaan, Mbak Ulan bisa tunjuk satu orang. Mbak Rani, Mbak. Mbak Rani. Mbak Rani bisa on cam? Oh, sudah on cam. Mbak Rani. Mbak Rani, Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak Wulan, Mbak Raninya lagi tidak ada. Bisa lempar ke yang lain? Mungkin Mbak Rani lagi ada customer. Mbak Rifa, Mbak. Oke, Mbak Rifa. Mbak Rifa. Mbak Rifa, Mbak Rifa, Mbak Rifa. Oke, Mbak Wulan, Mbak Rifa nggak ada juga. Bisa lempar ke yang lain.
Tadi Kalidami itu loh Mbak namanya. Kalidami. Oke, Mbak Kalidami. Mbak Kalidami. Mbak Kalidami. Mbak Kalidami, di mana? Mbak Kalidami. Oke, Mbak Wulan, Mbak Kalidami juga mungkin masih ada customer. Bisa lempar ke yang lain. Mbak Indah Sunar. Yang Mbak Indah Sunarwati. Mbak Indah. Ayo Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah Sunarwati. Oke, Mbak Wulan, maaf mungkin Mbak Indah lagi di kamar mandi ya itu. Oke, mungkin Mbak-mbak yang lain ada pertanyaan buat Mbak Wulan? Ayo Mbak, tanya yuk. Ayo Mbak tanya. Mbak Citra. Mbak Citra. Ya Mbak. Ayo tanya yuk ke Mbak Wulan. Silakan Mbak Citra kasih pertanyaan. Bentar, Mbak. Oh, ini nih Mbak Tanti mau tanya. Silakan Mbak Tanti. Pakai HP Lisa ya, Mbak? Boleh, boleh. Mau tanya bagaimana bagaimana tips dan cara untuk menyusun rencana yang matang dan selalu terus kita itu selalu percaya diri sama bisnis kita gitu. Tipsnya gimana untuk menyusun rencananya yang? Oke, Mbak Tanti, Mbak Wulan, apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Tanti? Ya Mbak. Oke, silakan. Oke, Mbak Wulan. Ya, Mbak. Bisa dijawab? Nah, tipsnya itu untuk menyusun rencana itu yang pertama kenali bisnisnya dulu, Mbak. Gitu. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Terus yang kedua itu tentukan arahnya, Mbak, gitu. Atau tujuan dan sasaran perusahaan memang ini apa gitu. Jadinya nanti kitanya itu memulai bisnis itu tidak kebingungan atau arahnya itu jelas gitu, Mbak. Terus yang ketiga, tentukan target bisnisnya. Misalkan target bisnisnya adalah customer, maka kita harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius. Dengan adanya target, akan semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan dari rencana awal gitu, Mbak.
Itu sih Mbak tipsnya. Terus kalau kita, kalau tipsnya percaya diri itu, yang pertama itu dimulai dari sikap, terus Mbak Wulan, putus-putus suaranya. Oke, bisa diulang Mbak. Dari tips percaya diri. Yang pertama itu dimulai dari sikap Mbak. Kalau sikap kita tidak percaya, maka kita nggak ada efek positif gitu. Jadi yang pertama itu dimulai dari sikap kita dan pikiran kita. Yang pertama itu jadinya yang penting itu dari pola pikir kita sih Mbak. Kalau kita berpikir positif, maka kita itu juga ngikut gitu Mbak. Jadinya rasa percaya kita itu juga ngikut gitu sih Mbak, kalau menurut saya. Oke, Mbak Wulan, apakah sudah? Sudah, Mbak. Gimana, Mbak Tanti? Apakah udah puas atau masih kurang jelas? Mbak Tanti, gimana? Sudah, Mbak. Oke, makasih Mbak Tanti. Oke, ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan, boleh diakhiri Mbak Wulan untuk presentasinya. Baik, buat mbak-mbak semuanya, terima kasih yang sudah menyimak dan hadir. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Ya, makasih Mbak Wulan. Mbak? Ya, oke Mbak, belum diakhiri, kita foto dulu ya, yang belum on cam terlebih dahulu ya Mbak, buat foto. Ayo Mbak, hitungan 1, 2, 3 ya. Oke Mbak, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Mbak. 1, 2. Sudah, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.